Hai, jumpa lagi. Hari ini MMB nak share dengan anda semua resepi blueberry cheesecake. Resepi ini sangat mudah, cepat dan yang penting sangat sedap. Jom kita tengok bahan-bahannya. Kita perlukan 500 gram cream cheese dan 150 gram caster sugar. Inilah mixer yang MMB beli 5 bulan lepas dari Shopee. Not bad juga tau, sebab tu MMB nak share dengan hampa kat mana MMB beli. Sebelum tu, jom kita start mixing dulu. Pukul cream cheese dan caster sugar sehingga kembang dan sebati. Kita scrap dulu sikit. Putar dengan kelajuan yang lebih tinggi. Sediakan 5 biji telur dan 1 sudu kecil esen vanila. Tuang telur ke dalam adunan perlahan-lahan dan satu persatu. Kacau adunan sehingga sebati dan jadi macam ni. Sediakan 280 gram whipping cream. Dan pukul whipping cream sehingga kembang. Pukul lagi. Sehingga jadi macam ni. Soft peak. Masukkan soft peak whipping cream. Kacau sebati sehingga menjadi sebati macam ni. Tapis adunan anda. Ini dia adunan yang kita tapis tadi, adunan cheesecake yang dah ditapis. Alas loyang anda dengan blueberry cake atau pilihan lain ialah biskut. Tuang adunan ke dalam acuan dan steam bake 150 darjah Celsius. Walaupun mixer ni brand biasa-biasa je, tapi kualiti dia agak baik. Okey, mixer ni boleh memuatkan 1 kilo cream cheese atau 1 kilo butter sahaja. Kalau lebih 1.5 atau 2 kilo memang tidak disyorkan sebab dia badan dia sangat ringan, dia kosong. Okey, tapi apa yang bestnya, dia dah ada pelekat dekat sini. So dia memang tak akan bergerak. Okey, ni dia punya mixing bowl. Mixing bowl dia pun okey. Bukan plastik, stainless steel. Dan didatangkan dengan 3 item inilah. So, sudah semestinya kita perlukan whisk, hook dan juga cabiter. Okey, so selalu MMB guna yang ni saja. Untuk nak buat cheesecake, butter cake, chocolate cake. So, memang pakai yang ni. Kalau nak tahu harga dia berapa, kita tengok selepas ini. Sebenarnya MMB beli mixer ni 5 bulan yang lepas pada musim PKP nak ganti mixer yang dah rosak. Alhamdulillah setakat ni guna ia sangat membantu. MMB tak sure mixer jenis ni masih ada stok atau tak. Jika anda berminat jangan lupa kunjungi sgs.my di Shopee. Okeylah, sekarang jom kita coating dan cutting. Mesti hampa tak sabar nak tengok hasilnya kan? MMB harap video ini sedikit sebanyak dapat membantu anda mempelajari menghasilkan blueberry cheesecake yang sedap. Yang pastinya MMB share resepi yang mudah, cepat dan sedap. Macam mana hampa? Nampak sangat menyelera kan tak? Ui, nampak sangat sedap kan? Rugi siapa yang tak grab. Okeylah hampa, jom MMB belanja video TikTok. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting. Thank you for watching. Jika anda suka, jangan lupa untuk like, share dan subscribe.